Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi di prediksi Liga Champion ya. Kali ini saya mau memprediksi dua pertandingan di Liga Champion ya. Oke, welcome back to my YouTube channel in prediction of UEFA Champions League 2021. Oke. Ada dua pertandingan yang akan saya prediksi ya. Two match in my prediction is first one is Genoa versus Juventus and the second one is Benfica versus Bayern Munich ya. Jadi pertandingan pertama yang akan saya prediksi adalah Genoa Saint Petersburg lawan Juventus FC. Juventus lagi mulai bangkit ya tanpa Ronaldo. Sekarang Juventus sudah mulai bangkit ya, mengincar posisi atas. Sekarang kemarin bersaing sama Roma memperebutkan posisi atas. Milan sudah merangsek ke atas, Napoli tetap masih di atas, Inter kemarin kalah, sekarang diincar posisinya sama Roma sama Juventus. Tapi Juventus yang kemarin menang lawan Roma lagi bagus tracknya nih ya. Juventus sekarang lawan Zenit di kandang Zenit. Dan pertandingan kedua adalah Benfica lawan Bayern. Wow, ini saingannya Barcelona ya, di atas kertas Bayern yang bakal lolos. Berarti saingan tinggal Benfica lawan Barcelona. Barcelona bisa bangkit di pertandingan yang tadi saya prediksi. Benfica sudah bagus pernah menghajar Barcelona, tetapi posisi kedua ini jadi berebutan Benfica lawan Barcelona tentunya ya. Dinamo Kiev itu hanya pelengkap menurut saya di grup itu, karena susah banget ya ngejar. Oke, langsung saja ke the first match ya, the first prediction in my prediction pendulumnya, prediksi pertama yang akan prediksi Zenit lawan Juventus. Zenit versus Juventus bakal menang Zenit. Oh, tidak akan, ini kandang Zenit. Juventus versus Zenit bakal berakhir draw. Oh, draw. Jadi mundur ya. Juventus versus Zenit bakal menang Juventus. Wow, tidak akan. Tidak akan. Oke. Berarti the result of prediction pendulum is Zenit versus Juventus will be draw. Berarti prediksi saya Zenit lawan Juventus ini bakal draw ya. Imbang menurut saya. Zenit versus Juventus bakal draw-nya 0-0. Tidak akan. Zenit versus Juventus bakal draw-nya 1-1. Tidak akan. Zenit versus Juventus bakal draw 2-2. Oh, 2-2 ya. Berarti my prediction score is Zenit versus Juventus, Zenit aja net. It will be draw with score 2-2 ya. 2 for Zenit and 2 for Juventus. Jadi prediksi saya di pertandingan Zenit lawan Juventus ini bakal berbagi angka ya. 2-2 ya, berarti mendapatkan nilai 1-1 ya. Zenit lawan Juventus, prediksi saya adalah skornya 2-2 draw ya. Oke, the next match, the second match, pertandingan yang kedua adalah seru juga ini nih. Ada Benfica versus Bayern Munchen ya. My prediction is Benfica versus Bayern Munchen. Benfica bakal menang. Oh, tidak akan. Benfica versus Bayern Munchen bakal draw. Tidak akan juga. Benfica lawan Bayern Munchen bakal menang Bayern Munchen. Nah, ini baru maju mundur, lihat pergerakan dari pendulumnya. Look at the move of the pendulum. Oke, ya, berarti my prediction Benfica versus Bayern Munchen is the winner is Bayern Munchen with aggregate. Ini prediksi saya bakal yang bakal menang adalah Bayern Munchen ini walaupun di kandang Benfica ya. Benfica versus Bayern Munchen bakal menang Bayern Munchen dengan selisih 1 gol. Oke, mundur ya.
dengan selisih 2 gol. Oke. Terus Turki, karena ini di kandang Benfica ya, menurut saya Benfica ini juga bakal mencetak gol. Benfica bakal mungkin karena kuat juga Benfica tuh di Portugal tuh. Tapi prediksi saya bakal dimenangkan oleh Bayern Munchen tetap ya, dengan prediksi saya skornya 1-2 buat kemenangan Bayern Munchen ya. Benfica 1, Bayern Munchen 2 ya. My prediction score is Benfica versus Bayern Munchen is the winner is Bayern Munchen with my prediction score is Benfica 1, Bayern Munchen 2 ya. Jadi 1-2 prediksinya menurut saya. Oke, sudah prediksi saya ya. Sudah semuanya. Jadi di Liga Champions ini jarang sekali yang bernilai sempurna kemenangan semuanya ya. Pasti yang tim terkuat aja pasti ada draw atau kalahnya di kandang lawan biasanya ya. Karena kandang sama kandang itu Bayern Munchen mungkin tim yang paling sering main menang di kandang lawan ya. Bayern Munchen, Liverpool, seperti itu ya. Manchester City ya. PSG mungkin ya, PSG ya. Tapi jarang sekali dengan kemenangan sempurna sampai nilainya sempurna gitu kan. 6 kali main, 6 kali 3, 18. Jarang sekali yang bernilai 18. Maksimal tuh rata-rata 15, 13 rata-rata tuh. Jadi ada draw-drawnya liga yang tim besar juga itu. Seperti Real Madrid kemarin kan tiba-tiba kalah sama Sheriff. Jarang sekali yang nilainya kan 6 kali main kali 3 ya, kandang-kandang 4 tim berarti 6 kali main, 6 kali 3 18. Jarang sekali yang bernilai 18 tuh. Mungkin ada beberapa tahun-tahun lalu, tetapi saya jarang sekali menemukan yang nilainya sempurna 18 ya. Semua kemenangan pasti ada salah satunya yang draw gitu kan. Jadi nilainya kalau draw 1 5 menang itu kan nilainya jadi 16. Kebanyakan sih 16, 15 yang juara grup gitu. Yang runner up-nya biasanya 12, 13, 14 gitu rata-rata. Jadi kalah 2 kali di kandang lawan biasanya rata-rata seperti itu. Oke, langsung kesimpulannya berarti my prediction Zenit versus Juventus, my prediction is 2-2 ya, draw. Ya, prediksi saya juga Zenit lawan Juventus draw 2-2 ya. And the second match Benfica versus Bayern Munchen, my prediction score is Benfica is the winner with aggregate 1 goal. And my prediction score is Benfica 1, Bayern Munchen 2. Prediksi saya Benfica lawan Bayern Munchen itu adalah 1-2 buat kemenangan Bayern Munchen. Oke, thank you. See you in my next video. Terima kasih sudah menonton video saya yang berikutnya.